Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Taufik Auladin Usman di channel Jam Pada kesempatan kali ini saya mau tes ini GTX Tactical Ini pesanan Om Pauji Di Banda Aceh ya Ini pesanan Om Pauji di Banda Aceh Beliau inden beberapa minggu yang lalu lah gitu ya ini kebetulan ada yang ready GTX warna abu gitu beliau requestnya si hitam tapi ya yang nya cuman abu hitam gitu ya tapi warna agak beda jauh kan ya itu ini kita main ekstrim lagi di lapangan terbuka lagi seperti biasa di sini kondisi angin sangat luar biasa dari belakang ke depan dari depan tuh ke samping ke kanan tapi kita tes aja ya kita tes ke match seperti biasa yang saya kemarin tes aduh mana ya itunya lupa ya eh, gak disiapkan di sininya tapi kalian juga udah pada tahu lah ya di video sebelumnya ini GTX X Tactical dengan spesifikasi yang sangat luar biasa juga ya Ini spesifikasinya buat long range enak banget pokoknya lah Ini memakai Mimis My Slug 15,6 grain Dengan speed 900, berapa kemarin itu? Tadi itu ya 960 fps Luar biasa ya My Slug 15,6 grain Kita udah masukkan uh, ke magazine manual ya Nah ini tuh bedanya magazine manual dengan otomatis nanti saya jelaskan ya kita nyalakan dulu side nya oke nyala ya kita zoom Bentar ya kita kunci fokusnya oke sudah terkunci sana ada targetnya nah ini udah masuk ya udah masuk uh, enak banget ya kita tes dulu ini tadi sih kita jaronya di angin rendah tapi udah diisi sih kita coba aja dulu perkenalan pertama apakah pas ntar angin gede banget dari belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim ulul ulu, lulu, angin 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 <tuk> 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 langsung pas ternyata eh lupa saya mau malah mau ambil mimis Udah dikokang kan Tuh, jadi tinggal diputar aja. Set. Gitu. Langsung masukin lagi. Oh, nyaman ya. Ini padahal angin besar nih. Lumayan ya. Ah, aduh, itu kena getaran, oi. Eh, malah mau ngambil lagi. Malah jatuh satu, uy. Itu kurang masuk berarti. Dua, Wah, enggak, eh. Sepertinya agak kanan ya. Di mana tuh ya? Oh, kanan atas. Kanan atas, kita agak ke atas Oke. Okay. Deh. <tuk> malah nyiksa <nyeng -syol. tuk> berarti itu masuk ke dalam banget kuat banget ya <tuk> malah nyiksa nggak <-syol>, jatuh <tuk> Nah, <tuk> aduh, malah <nyeng> <tuk> Satu lagi. <tuk> Oke, <Okay. tuk> mantap ya kita uji ada berapa mimis lagi nih yang agak bersih di bawah ya pasti perkenaan beda lagi kita lihat kita buat dulu titik soalnya kan kita nggak tahu di mana ya groupingnya uh ternyata masih pas Ini angin tuh kan bisa kelihatannya wah agak meng-grouping ke kiri ya Eh, masuk lagi berarti itu mimisnya agak kurang ya wah masuk lagi gila agak ke bawah ya. Sana ya, ada nggak nih? Tadi angin, anjir, Mantap. pokoknya mengariung di situ lah. Wah, luar biasa keren keren keren. Mang mantap sih ini. Getek Tactical. dengan spesifikasi luar biasa, mantap. Ini kita tes jaraknya ya Kita nyalakan Oke, nyala ya oh. Ini kita tag-nya. Kita tes jarak memakai Rain Spinner Sig Sauer Seperti biasa ya Medi ini Ropa ini ya Kita cek Tuh ya Tembok hitam 106 ya Tuh. 106 yard Tuh, ya. Saya suka salah ini yard pada meter ya meter gitu tapi jauh ya sial sama meter itu ya ini oke okay. luar biasa luar biasa GTX taktikal ini memakai mimis my slug 15,6 grain dengan speed 960 fps itu sudah sangat luar biasa dan dengan angin yang ini besar sekali juga wah nggak ngaruh ya ya ada berpengaruh tapi sedikit lah gitu nggak terlalu besar ya untuk spesifikasinya ini memakai laras Lauter Walter Polygon. Ini Polygon itu alur 6 ya. Dengan panjang utuh 60,5 cm. Sangat luar biasa ya, mantap nih. Untuk tabungnya ini memakai tabung komposit DWM 470 cc ya. Kapasitas anginnya maksimal di di 3000 PSI saja ya, biar amannya gitu. Untuk regulatornya ini memakai regulator paintball yang sudah kita upgrade. Ini dengan output 2050 PSI outputnya ya. Jadi untuk mengecek output tuh di manometer yang ada di bawah ini ya. Kalau yang di regulator berarti itu manometer yang ada di tabung. Ukuran tabung ya, anginnya. Dan pengisiannya ada di regulator di sini mini coupler ya. Ada mini coupler, jadi tinggal isi di sini. Dan untuk chambernya juga kita upgrade lagi karena biar mendapatkan power yang lumayan ya. Karena getek itu standarnya itu emang agak lemah sih gitu. Jadi harus kita oles-oles lagi. Dan ini kita memakai magazine manual sebenarnya di video-video sebelumnya juga saya seringnya memakai magazine manual seperti ini manual rotary. Cuman kadang suka ketinggalan. Jadi ini tuh enak ya tuh. Jadi tiap kokang satu kali kita putar ya seperti ini. Nah, ini ya tembak. Terus kita kokang, kita tapi kalau bisa sama satu arah ya, misalkan sesuai arah jarum jam gitu, jadi biar nggak kelupaan gitu. Terus masukin lagi, pokoknya nyaman ya. Jadi kalau kita misalkan udah ngokang terus kita udah masukin, terus kita tutup, terus buruannya eh, lari misalkan ya, terus kita mau jalan, kan nggak aman ya. Ini nggak aman kalau dalam posisi terkokang, terus kita berpindah tempat misalkan gitu ya, itu nggak aman sekali. Kita cancel aja, kita buka aja kokangannya. Terus ini picunya ditekan, ini sambil ditahan. Nah, ini cara cancel kokang yang bertrik lah, jadi gitu, trik-trik untuk cancel kokang tanpa cancel kokang gitu ya. Dan ininya juga magazine tidak akan ngeceklek lagi seperti yang otomatis. Kalau yang otomatis kan ini bisa double, tapi kalau yang manual itu aman tinggal tutup aja gitu, ini kan sudah aman. Jadi kalau pas ada buruan lagi, kita tinggal kokang. Cuman kita harus ingat ya, jangan sampai kita kokang lagi terus diputar lagi masuk lagi double mimis. Punya ingatan kita harus benar-benar kuat sih kalau yang ingin trik seperti itu ya. Ya banyak faktor lah, emang dia itu jadi nggak. Oke okay, manual ya, kita ribet harus putar-putar. Tapi untuk nya ini luar biasa mantap dan ke mimis juga tidak ada efek kalau otomatis kan itu di sini ada per ya. Jadi setiap perubahan setiap kita ngokang itu ngejepret gini. Jadi mimis juga ada tekanannya. Kalau untuk mimis biasa konvensional itu nggak jadi masalah sebenarnya ya untuk magajin otomatis. Tapi kalau untuk ke mimis lag itu rata-rata mimis lag itu bahan timahnya itu empuk-empuk apalagi yang lokal-lokal sekarang ya itu empuk-empuk ya. Itu pasti aja setiap perubahan magajin ngejeklek itu itu pasti aja roknya itu ada yang kedeket kedepet kedepet lah gitu jadi jadi tidak membulat sempurna gitu takutnya ya aku akurasinya jadi agak kurang tapi nggak semua juga kayak gitu, gitu. kita bisa di set pernya juga ya itu mah itu mah jadi kembali ke selera juga ya tapi kalau ya saya sarankan saya lebih enak ini karena saya juga kalau berburu pakainya yang manual gitu mantap sih Oke okay, untuk spesifikasi mungkin sudah saya jelaskan tadi ya untuk kesininya sama ya seperti biasa GTX taktikal gitu dan udah kita upgrade dan terima kasih buat Om Fauzi yang sudah mempercayakan ini dan kepada Jam Sport dan kita maksimalkan unitnya mudah-mudahan unit ini bisa membuahkan hasil bisa memberikan hoki buat Om dan terima kasih juga buat teman-teman yang lain yang selalu mensupport channel Jam Sport kalau ada yang mau ditanyakan apa mau support apa mau menanyakan unit-unit mau ini mau apa tinggal di WhatsApp aja ya Om jadi gak usah apa namanya gak usah marah-marah di komen apa gitu ya saya tuh kurang suka kalau ada netizen-netizen yang negatif itu jadi kita tuh Inginnya tuh memberikan aura positif, gitu ya. Silaturahmi lah, gitu. Apa salahnya ya? WhatsApp aja, kita sambil silaturahmi karena saya tuh bukan dagang kerupuk, ya, bukan dagang yang hanya dua ribu tiga ribu. Kita itu ini unit tuh jutaan, ya. Kita itu harus benar-benar dalam bertransaksi, dalam berkomunikasi. Itu, kita tuh transaksi jutaan, nggak kecil, ya. Jadi, apa salahnya kita bersilaturahmi? Nambah seduluran lah, gitu ya? Kan niatnya juga kan. Uh, senapan angin itu kan biar nama seduluran juga begitu oke okay? mungkin itu saja dulu terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport channel Jamspot terima kasih pokoknya mah kalau bukan kalian siapa lagi ya yang mau mendukung Jamspot oke okay? oke okay? uh, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dilancarkan rezekinya digunakan selalu usahanya dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya oke Wabillahi walhidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam dari Jamspot. GTX taktikal <laughs> luar biasa. Huh.